Polres Sidrap menggelar latihan Dalmas sebagai bagian dari persiapan menghadapi pemilihan kepala daerah atau pilkada yang akan datang. Latihan ini diadakan di lapangan Mapolres Sidrap dan melibatkan personil Polres dan jajaran Polsek setempat. Kapolres Sidrap AKBP Dr. Fantri Taherong SH SIK MH menyampaikan bahwa latihan ini bertujuan untuk meningkatkan kesiapan dan kemampuan personil dalam menjaga keamanan dan ketertiban selama pilkada berlangsung. Ia menyampaikan, kita ingin memastikan bahwa setiap personil siap dan mampu menjalankan tugasnya dengan baik dalam situasi apapun. Latihan ini juga untuk meningkatkan koordinasi dan kerjasama antar satuan. Latihan Dalmas meliputi simulasi penanganan demonstrasi, pengendalian massa, serta evakuasi darurat. Selain itu, personil juga diberikan materi mengenai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pilkada untuk memastikan semua tindakan yang dilakukan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Dengan adanya latihan ini, diharapkan masyarakat Sidrap dapat melaksanakan pilkada dengan aman dan damai, serta partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan bersama dapat semakin meningkat. Dari Pangkajene, Kecamatan Maritengai, Kabupaten Sidrap, Erwin Parolai mengabarkan.